Momen kebersamaan antara dua bakal calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kembali mengemuka saat keduanya berada di Mekah, Arab Saudi. Kali ini keduanya bertemu di meja makan atas undangan jamuan makan siang Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah. Penceramah Yusuf Mansur yang ikut hadir dalam jamuan tersebut mengungkapkan pertemuan antara dua tokoh yang akan bersaing dalam Pilpres 2024 itu berlangsung hangat. Pertemuan tersebut juga diharapkan membawa momen kesejukan di tengah panasnya kontestasi Pilpres tahun depan. Nah, deh, udah nggak ada, cakep deh udah. Dep, gini, pokoknya syukuri dulu gitu kan. Nyata yang di atas duduk bareng kan begitu, tinggal kita-kita yang di bawah nih ya bareng-bareng aja gitu. Kontestasinya kan kontestasi persaudaraan, kontestasi ideal, nanti kontestasi pikiran, dan baiknya memang nanti juga semua yang terlibat kru masing-masing juga ya baiknya spirit pertemuan Mekah ya, spirit pertemuan haji saya bilangnya begitu, ini harus dibawa-bawa. Ini apa? Ini pertemuan salam, pertemuan damai, tenang, gak bicara apa-apa kecuali kebaikan.